Bung Idrus, ya, baik. Wakil Ketua Umum DPP KSPSI. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya sudah keluar kandang, tapi harus dipaksa juga masuk. Iya. Ya. Oke. Tadi jawaban tadi itu ada yang menarik. Ya, kalau ngomong masalah MK, itu tuh sebetulnya kita tuh sudah tahu jawabannya. Ya. Sudah tahu. Ya. Jadi kalau tadi itu misalnya Ganjar itu sebagai persuruhnya partai, ya. Jadi MK itu persuruhnya penguasa presiden, yes. Itu sama. Nah, termasuk juga KPK itu sebenarnya sama. Kenapa? Karena mereka itu udah PNS, jadi nggak aneh kalau buat saya cerita ini nggak aneh, ya kan? Cuma di sini yang jadi persoalan, kadang-kadang teman-teman kita buruh ini apa ya, masih merasa nggak pede ya. Arti kata gini, nggak pede itu gini, masih merasa ada sebagian merasa paling hebat, ada yang merasa paling sok jadi pahlawan ya. Itu yang saya sayangkan, padahal saya sih ngomong sejujurnya. Kamu mau ngapain, mau jilat, mau apapun, pokoknya nggak kepake aja nanti. Ini bukan sumpah saya ya. Karena saya sudah tahu karakter-karakter orang, di mana lagi sekarang masalah tertutup terbuka, ya kan? Itu lebih sadis daripada Orde Baru, Pak. Kalau Orde Baru dari atas, jelas pilih harus ini. Jelas, kalau ini enggak. Ini enggak. Jadi ini KKN-nya tinggi, Pak. KKN-nya tinggi apa? Pokoknya yang teman-teman saya yang ini karena ngumpul di partai itu bisa saya tunjuk lagi yang ngikut dengan saya, ini lebih jahat. Sebetulnya cuma orang nggak tahu, cuma alangkah ya, mohon maaf ya, anggota-anggota dewan itu kan katanya paling pinter, paling terhormat. Buat saya sih bukan paling pinter, bukan paling terhormat, iya kan? Ah, minterin. Ah, gimana ya? Makanya saya bilang, saya begitu di ngomongin bahwa anggota dewan itu persuruh partai atau ini partai, saya nganggap nggak bisa. Jadi salah satunya kita membuat kekuatan buruh, kita bergabung nih, benar-benar bergabung ya, ya. Bung, ya. Itu bisa lengser, ya. Bisa dibatalkan. Saya percaya. Maka saya minta teman-teman, ini cerita-cerita kalau saya ingat tahun 2006 saya ngerobohin pagar DPR RI sampai Pak Yusuf Kalla panggil ini, saya minta maaf, saya nggak mau gitu. Itu udah cerita-cerita lama itu. Sekarang ini cuma satu. Kalau bisa, mari kita perkuat barisan kita, ya. Ya, namanya berjuang itu ya butuh pengorbanan ya. Ya. Jadi pengorbanan itu macam-macam. Bung, ya. Kalau kita nggak punya duit, kita nggak ngorban duit, ya. Tapi mengorbankan tenaga. Ya. Itu yang penting. Yang dibutuhkan itu sekarang itu, yang katanya buruh itu kuat, iya kan? Mari kita lihat. Iya kan? Apalagi ini aliansi. Anggap aja nih zaman buruh Orde Baru dulu, kita satu ada wadah yang kuat. Kita enggak usah lihat wadah yang lain. Kalau kita mau bergerak dengan kekuatan yang benar, iya yes. Kan? Kalau kekuatan yang benar. Tapi ada pertanyaan nih, ya. Bung, tapi saya kalau jawab sini jadi nggak enak. Ya. Saya udah tahu jawabannya, tapi ya. Susah saya. Cuma salah satunya itu jawabannya. Ya. Kalau kita kuat bersatu, ya kayak kemarin gitu, kita sampai malam sampai tidur gitu. Ya. Kapan perlu kita nggak makan, ya, nginep ya. Menginep lah gitu. Ya. Saya kira ngeri-ngeri sedap juga. Iya, gitu. Tuntutan kita bisa. Bisa ngeri-ngeri sedap. Iya, gitu loh. Tapi kalau kita masih kayak kemarin itu mencair, mencair, mencair. Ya. Capek, iya, iya. Jadi saya harapkan nih Bung Daeng, ya kan, sama timnya, ya kan, ya marilah, iya. Ya jangan kita merasa aduh capek, nggak, ini namanya berjuang tuh capek, iya. Nggak ada berjuang tuh enak, iya. Ya kan kalau orang dulu pengorbanan jiwa dan raganya, sekarang nggak, kita cuma hadir, ya kan kita tongkrongin, kapan perlu kita puasa di situ, iya, iya. Kalau nggak makan. Iya kan? Yang penting kita kelihatan di situ bahwa kita tuh memang berjuang, pure berjuang. Yes. Karena sekarang ini zamannya berbeda, bro.
zaman sekarang tuh zaman gila, tau gak zaman gila, zaman edan. Jadi kalau orang ngomong Orde Baru itu lebih gila, sekarang bukan gila lagi. Apa namanya? Gila-gilaan. Bukan gila-gilaan. Bego kali ya? Kalau gila kan... bego, kalau bego itu apa ya? Gak ada otak gitu kan, kira-kira gitu ya. Kalau gila kan masih ada otak. Dikasih makan, dia masih mau makan. Kalau orang bego, kadang-kadang kasih makan, dia belum tentu mau makan. Apa itu? Kata gitu kan. Nah ya gitu, ini yang terjadi sekarang. Jadi kalau memang kita kuat, bersatu, insya Allah. Itu aja Pak. Baik. Ya, jadi jangan berhenti. Jangan langsung patah. Teman-teman kadang, ah kemarin begini, ah jangan. Itu biasa itu. Nama perjuangan ya gitu. Oke, hidup baru. Hidup baru.